sebentar ini baru reda nih, alhamdulillah. Jam berapa nih ya? Bismillah. Alhamdulillah. Kita masak. Fatim. Kamu ini. Ya pada pandai. Nah, itu kan kiri. Masuk. Akhirnya kita sampai, guys. Mampet. Ye. Rental lah, guys. Terus. Ya, terus gitu dong. Kau kira semaksin apa nara? Okay, guys. Hai bang, rekam bang. Tapi kalau jalan kaki biasanya berapa menit, Pak? Tergantung ya. Kalau orang sini ya seperempat jam ya udah sampai. Oke. Kita menghemat waktu. Kita menghemat waktu saja ini. Sana, bro. Silakan mulai pembayaran, ayo bendaramu. Sip. Mantap, mantap. Oh iya. Berapa kah berek? Berapa ini? 5 li. 5 berapa? 5 75. Wih, mantap guys. Kita sudah sampai puncak. Puncak pos 1. Puncak. Ini gini nih pendaki yang enggak ikut. Waduh, nggak ikut jalan loh, ini pura-pura loyo. Cukup membayar 15. Wois. Ah, woi, romanya udah capek bener nih ya. Mantap dah. Sekarang udah nyampe pos berapa, Bang?
Pos 2, Pak. Wah. Gini nih. Pendaki-pendaki kayak gini nih. Sampai ke pos 1 gimana rasanya, Bang? Rasanya cukup cepat ya, bergetar, Bang. Karena sok motor. Lahan kita nih, duh. Eh, hati-hati. Lucu maknya. Baik, kita ketemu lagi. Ini ada Terni. Ye. Udah punya suara ini. Plastik dah. Belum. Kan ada apa situasi yang ente enggak tahu, Bang? Hah? Pas di video. Ente kan udah off. Ya siapa tahu ane dapat situasi-situasi yang tidak diinginkan. Oke, pikiran jangan aneh-aneh. Ini berarti sih. Eh, gua kucing. Wah, gelem deh di mau. Mau di angkut. Kucing, guys. Kucing. Dan kita sudah sampai di tempat camp di Gunung Prau, guys. Kita disambut oleh kabut. Kita disambut kabut tebal. Dan kita lihat kanan kiri kita, tuh kabutnya tebal. Semoga aja kabutnya udah nggak ada, terus view pemandangan dari Gunung Prau kelihatan jelas. Sampai juga kita di Camp Prau. Alhamdulillah sudah mendirikan tenda nih, guys. Alhamdulillah. Kita ada telur ada, susu putih ada, susu kapal coklat api ada, kapal api ada, gude ada, anjay. Susunya perairan aman, kalau hujan nampung air. Coba tenang. Hai, mana kamu lihatin dong baraknya, anjay. Hampir berdua bang, bertiga nyari. Ini posisi hujan, guys. Ini hujan terus. Hujan terus ini baru reda nih, alhamdulillah. Jam berapa nih ya? Bismillah. Alhamdulillah. Kita masak air dulu, guys. Kencing lagi. Ya, ya namanya juga kehidupan. Tenda kita nih, guys. Bocor, guys. Aman aja. Aman ya, bocok. Wah, keren nih abang kita satu ini, guys. Kita menampung air hujan. Gak ada, Bang? Chris, gedein dikit. Ya, guys. Kita bersama masak cair dulu. Gunung Prau via Patak Banteng. Ini adalah kondisi jam 5 lewat 10, guys. Di Gunung Prau. Kita lagi bikin asap jahe. Kabutnya masih tebal. Jam 5 pagi. Ini adalah jam setengah 6 pagi. Kita
kita lihat kabut. Oke guys, ini tuh lihat jam setengah 6 pagi, kita ada di Gunung Perahu. Kita lihat kita kabut masih tebal, teman-teman pendaki masih ada yang di dalam tenda, takut apa ada yang sudah keluar dari terapi. Kita masih menunggu kabut menepi dan pulang. Viewnya itu ada di sebelah sana. Kelihatan. Ini dia. Hah? Ini biasa di situ tuh lo. Mana? Iya, wes. Perahu ini, guys. Tanggal 8. Hujan. Kabut tebal. Tim kamu ini piye Pak De, aman? Aman ya? Mantap. Bisa bersyukur. Bersyukur apa? Sampai di sini. Oh. Gimana Bang Dian? Jos tenan le. Mantap ya. Anjel tau. Tenan ini. Tenan Bang Elin. Luar biasa. Luar biasa ya. Pokoknya mantap. Mantap.